Countdown. 大娘。Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Guru-guru, ibu bapa dan anak-anak pelajar sekalian. Okey. Selamat datang ke pusat tuition Akademi YouTuber bersama ataupun usaha sama EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Baiklah, sebelum kita memulakan kelas kita pada malam ini, marilah sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kelas kita pada malam ini beroleh keberkatan daripadanya dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Apa khabar semua anak-anak di luar sana? Murid-murid yang ustazah dan ustazah-ustazah semua kasihi sekalian. Ya, saya harap semuanya berada dalam keadaan yang baik, sehat walafiat dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada malam ini. Ustazah percaya kamu semua dah tak sabar nak meneruskan kelas pada malam ni kan? Okey. Jadi sebelum kita meneruskan lagi kelas kita, Ustazah perkenalkan diri Ustazah dahulu. Nama Ustazah Rohaizah binti Muhammad Sohor. Ada atas ni eh. Selaku moderator pada malam ini, Ustazah daripada SK Bandar Seri Putra, Bangi, Selangor. Ya, jadi kelas pendidikan Islam kita pada malam ini, dah tahu dah kan? Okey, merupakan kelas yang terakhir untuk hari ini. Tapi jangan risau, ada lagi kelas-kelas terusnya esok. Jangan lepaskan peluang. Baiklah. Sebelum saya meneruskan kepada agenda yang seterusnya, okey. Ya, saya nak war-warkan berkenaan dengan pencarian ikon EDD Junior. Semua orang mesti dah tahu dah kan? Semua orang mesti dah bersemangat nak jadi ikon EDD. Ikon EDD Junior tu seronok kan? Menjadi ikon, menjadi ikutan kawan-kawan dengan akhlak yang baik, dengan contoh tauladan yang baik, rajin belajar, terbaik. Jadi siapa yang belum daftar, moh daftar. Daftar dengan EDD. Yang belum ada email, daftar email. Okey, jangan lupa, jangan lepaskan peluang ini. Baiklah, murid-murid semua, pada malam ini kita seperti biasa bersiaran langsung daripada channel Ustazah Nurul Haizah daripada SK Sungai Kertas. Sebelum pergi lagi, siapa belum subscribe, sila subscribe. Okey, ya, sebagai tanda sokongan kepada Ustazah Nurul Haizah. Okey. Baiklah. Subjek kita pendidikan Islam pada malam ini, tajuknya apa dia? Sekolahku gemilang. Sub dia suku kata terbuka dan tertutup. InsyaAllah kita akan bersiaran selama satu jam. Saya pun dah daftar kata Fathul Irfan Rahimi terbaik.
Okey, selain itu, mari sama-sama kita kenal dulu siapa ustazah-ustazah yang berada, yang cantik manis, comel-comel semuanya. Mari kita berkenalan ya. Mesti kamu masih ingat lagi ya. Okey, yang pertama, ustazah dah perkenalkan diri tadi, Ustazah Rohaiza. Yang kedua, control host kita yang comel, ustazah Nur Syahida binti Omran dari SK Pengkalan TLDM Lumut Perak. Jangan lupa ziarah channel Ustazah Syahida tau. Okey. Dan seterusnya pemerhati kita Ustazah Syahzatul Fakhriyah binti Syahrani dari SK Seri Bintang Utara Kuala Lumpur. Ha, jom. Lepas ni kita sama-sama pergi berjalan-jalan ke channel Ustazah-Ustazah semua ya. Baiklah. Sebelum kita meneruskan kelas, Ustazah ingin ingatkan adab-adab di dalam kelas. Okey. Ha, semua murid, semua penonton yang nak hantar komen mestilah menggunakan bahasa yang sopan macam biasa. Gambar profil. Kalau belum letak yang baik-baik tu, lepas ni letaklah yang elok-elok. Sebab tu semua doakan. Okey. Ustazah percaya semua kamu dah tak sabar lagi. Okey. Nak mengikuti kelas. Murid-murid cemerlang dia memang macam itu kan. Jadi marilah murid-murid kita mematuhi adab dan tunjukkan disiplin yang terbaik. Sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustazah Nurul Haiza. InsyaAllah kelas kita pada malam ini akan dapat dimanfaatkan oleh sepenuhnya oleh para pelajar semua. Jadi tanpa membuang masa, Ustazah persilakan Ustazah Nurul Haiza binti Zakaria dari SK Gombak. SK Sungai Kertas Gombak Selangor. Falyatafaddal. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey. Jumpa lagi pada malam ini bersama Ustazah Nurul Haiza binti Zakaria daripada SK Sungai Kertas. Okey, terima kasih kepada moderator kita Ustazah Rahizah. Terima kasih kepada kawan-kawan Ustazah di dalam konti kerana menemani Ustazah pada malam ini. Okey, pada minggu lepas kita belajar. Kalau kamu ingatlah kita belajar tajuk apa minggu lepas? Ingat. Kalau kamu join minggu lepas tentang apa? Boleh komen lah dekat dekat komen. Okey. Okey. Yeah. Ingat tak kita belajar apa minggu lepas? Siapa yang ingat? Cuba tuliskan. Air Daniel Amani Muhammad Isnain kata air mutlak. Air mutlak. Nur Madihah kata jenis air. Jenis air. Muhammad Firas kata jenis air. Ramai kata jenis air. Betul ke Ustazah? Betul. Kita belajar 7 jenis air dan pembahagian air. Ada 7. 7 jenis air dan 4 pembahagian air. Okey. Pada malam ini, okey, setiap hari Ahad pukul 9:30 malam, sasarannya tahun 1 sampai tahun 6. Okey, pendidikan Islam sekolah rendah ataupun SK lah. Yang SJKC pun boleh masuk sebab silibus dia sama. Tapi untuk minggu depan, Ustazah tak bersiaran. Ustazah bagi peluang dekat kawan-kawan Ustazah untuk bersiaran lah. Okey, seterusnya. Yes.
Okey. Nampak tak slide? Ada slide, ada. Ada ikon edit you ni ada? Belum naik lagi. Ustazah kena tukarkan dia. Masih. Okey. Okey. Okay, dia loading. Okay, ikon e-didik junior yang mana kita akan buat selama pembahagian 1, 2, 3, 4. Kamu boleh jawab bila-bila masa. Dan yang kelima, kamu kena jawab masa live. Masa last lah hari Ustazah bersiaran, hari last tu. Kamu akan jawab soalan 50 soalan secara live lah dekat komen. Sekarang ni kamu jawab banyak kali pun sehingga kamu dapat 100 markah. Macam tu. Dia tak ada limit lah sehingga kamu dapat 100. Okay. Seterusnya. Kita pergi selamat datang. Okey, selamat datang ke kelas Ustazah Nurul Haizah. Haizah. Okey. Kelas. Ada, nampak tak? Slide-nya tak besar ya. Ustazah tak, dia tak pergi ya. Dia nampak dia tapi ya, dia tak jadi slide show tu. Dia tak tahulah kami. Ni memang jadi macam ni selalu, tak tahu kenapa. Hang. Tak jadi. Okey. Okey dah. Okey. Datang dah. Selamat datang. Okey. Okey. Yang pertama ni channel Ustazah, yang kedua playlist pendidikan Islam tahap 1 dan yang kedua ni playlist tahap pendidikan Islam tahap 2. Okey, selamat datang ke kelas Ustazah Nurul Haizah SK Sungai Ketat. Okey, kalau kamu tengok dekat sini yang pertama ni Ustazah daripada Akademi YouTuber, yang mana Ustazah menyampaikan Ustazah daripada Akademi YouTuber menyampaikan ilmu secara percuma. Kamu tak perlu bayar lah. Tak payah bayar. Dan insyaAllah dia akan percuma selama-lamanya. Okey, yang kedua. Okey, E-Didik Junior, Kelab Guru Malaysia dan ini channel Ustazah. Okey, nampak tak? Nampak. Okey, perkongsian Ustazah ni bersama-sama kawan-kawan Ustazah lah, kalau kamu nak cari mana ni. Ada tak? Ada. Wajib ada. Dua. Sebelah-sebelah pula tu. Mana lagi? Satu lagi. Tu pun sebelah-sebelah juga. Okay. Pandai dia susun. Dia apa ni? Dia dekat-dekat lah. Okey. Seterusnya. Besarkan ni. Nampak terus. Ustazah juga daripada Guru Bahasa Arab lah. Ngajar. Dan diketuai oleh, kamu kenal lah ni, Muallim Azhar. Okey. Ramai yang dah tak sabar dah. Arab tahap 1 dan Arab tahap 2. Okey, kejap. Seterusnya. Pendidikan Islam. Tahun 1, unit 6, Jawi, tajuknya Sekolahku ke Milam. Subtopiknya
Perkataan suku kata terbuka tertutup. Okey, dua suku kata terbuka tertutup. Ha, kita nak tengoklah. Kita akan menyelami, kalau nampak air ni minggu lepas air juga Ustazah guna background yang sama. Air hari ni pun belajar dalam air juga. Fokus PDBC kita ialah okay. Membaca, kamu boleh membaca perkataan suku kata terbuka tertutup. Ha, boleh baca. Lepas tu menjelaskan huruf-huruf tunggal yang membentuk setiap perkataan. Ha, contohnya jim di sama dengan j. Ha, macam itulah. Ustazah, ya, ada yang ya. Tanya ni Nur Aina Jihan. Ustazah, saya darjah 5. Boleh ke masuk? Boleh, sebab kita nak belajar suku kata terbuka tertutup. Semua pun boleh masuk dari tahun 1 sampai tahun 6. Betul tak Ustazah? Ya, betul. Okey, contohnya kamu nak baca ni kan. Okey, kamu nak baca C ni di mana eh? Ustazah nak tak jumpa cursor dia ni. Mana cursor dia? Klik kanan. Klik kanan. Tak jumpa ni. Oh, tak ada. Tak ada. Mana eh? Sekejap. Ha, siapa ni? Ikan boleh Ustazah? Apa dia tanya ikan boleh ni? Kejap eh. Tak nampak eh. Nampak ke tak? Nampak eh? Masuk balik slide Ustazah. Dah ni. Kita ni lah. Kenapalah dia tak nak ni. Tapi nampak. Ustazah punya cursor tu nampak. Cursor tu nampak sebab nak kena tulis, kita nak bahagikan dua perkataan tu sebenarnya. Okay. Ha. Ataupun kita buat macam ni lah. Macam ni boleh kot lah. Nampak juga. Nampak eh. Tapi dia tak. Mana? Sikit. Dia kena satu-satu ni. Okay. Dia kena seleksi satu-satu. Jom. Set. Okay. Nampak tak ni? Ustazah? Nampak. Nampak eh. Okey, kita nak bezakan nampak, yang ya. Pertama ni. Yang pertama J. Ha, ni, dia dua suku kata. Ni yang pertama. Ni yang kedua. Kan? Ataupun Jim ni dia separuh. Ha, ni kat sini. Dia ni lah dia dua suku kata. Jerung, Jim. Jim ni dia Jim ni sama dengan J-I, Ro sama dengan R, Wa sama dengan U, Nga and G. Ha, dua suku kata Jerong. Kamu tengok Jerong tu bergerak eh. Ha, dia bergerak nak pergi mana tu? Tak nampak bergerak Ustazah. Nampak tak dia bergerak? Tak nampak sebab Ustazah tak buat dia slideshow. Mungkinlah saya rasa. Ya. Yeah. Jadi dia tak nampak. Tak nampak ikan tu berenang. Oh, dia tak nampak. Tak apalah. Okey. Dia jerung, jerung. Dua suku kata terbuka tertutup. Jer tu terbuka. Rung tu
tertutup. Okey. Seterusnya. Okey. Kita jadi kat ni. Okey, yang kedua kita tengok paus. Paus reading view. Okey, paus ni yang pertama di dua kataan apa? Us. Kita sebut paus. Paus wa alif ba hamzah waw sin. Paus. Ikan ni ikan paus lah. Ikan paus dalam kat sengal kita ni tak ada lah. Dia ada negara-negara lain. Kat mana kalau salah-salah? Ni paus di, ni. Di mana eh? Laut Mediterranean kot. Ya. Laut yang dalam. Dia tak nampak ni, susah sikit lah kenapa dia jadi kena modify kan. Tak jadi ni. Okey. Nampak ikan tu berenang kan. Ikan tu berenang. Okey. Seterusnya kita tengok perkataan yang ketiga, laut. Laut ni LA kata terbuka dan UT ni suku kata tertutup. Lam alif la hamzah waw ti ut laut. Nah, dia dua perkataan ni. Satu lam alif. Lam alif LA la hamzah waw ta laut. Laut ni kat kita ni sekarang ni musim-musim macam ni tak payah pergilah laut. Bulan 12 tu musim kita kuja, kita tak payah pergilah sebab takut kita ni lah apa ni takut lemas ke apa kan. Okey. Seterusnya kita tengok perkataan ikan. I alif ya i kaf nun kan ikan dua suku kata. I kaf nun kan. K A N ni suku kata tertutup. I suku kata terbuka. Alif ya i kaf nun kan. Pandai Nur Akisha dah jawab dah, dia kata I suku kata terbuka. Kan suku kata tertutup ya Akisha, mungkin tak perasan tu. Okey. Seterusnya perkataan belut dua suku kata B E B L U T lut belut dua suku kata B suku kata terbuka dan L U T lut suku kata tertutup. Okey. B sama dengan B B E. Alam sama dengan L, waw sama dengan U untuk konsonan, ta sama dengan T. Okey. Nanti kita sama-sama nilah. Ni dia boleh ni sebenarnya dia boleh apa tu sotong tu dia boleh bergerak kalau jadi ni. Kita tengok. Kalau tak bergerak tak tahulah. Malah lupa. Nak bergerak semua. Tak nampak bergerak kan? Sebab dia tak pergi ke slideshow tu. Ni kot. Penat dah laptop ustazah. Kan? Ya, sebab buat PDPR. Tak berhenti saja kan? Dia ikut. Sepatutnya dia bergerak ni. Dia bergerak ni. Okey. Yang ni. Pelezu ni. Okey, SO dia dia perkataan apa tu? Suku kata terbuka. Highlighter ni. Okey. Yang ni suku kata terbuka, yang ni suku kata tertutup. Tak nampak highlighter. Lain dia tak nampak kan? Kita warna hitam. Tak nampak. Okey, SO. O ni dia mewakili waw.
ataupun wow ni dia you kan? Okey. Ataupun you. You. Tapi dekat sini dia wow ni perkataan mewakili o. Dan ti ta sama dengan ti wow o nga ng sotong. Ni sotong. Sotong kovita lah, bukan sotong yang kita makan tu. Sotong kovita. Bagus Nur Ashikin Azhari. Okey, seterusnya. Nampak lagi. Okey, yang seterusnya perkataan udang. Udang. Udang dia ada dua kat sini. Alif, waw, u, da, di, sama dengan di, nga, ng. Tapi kita letakkan dia buang perkataan alif dekat sini. Huruf alif. Bila dia bertemu, apa ni? Dia, inilah dia buang, dia hazafkan A ni. Dia buang A tu, dia terus sebut perkataan sebab tertutup, dia terus sebutlah dang macam tu, dia buang. Okey, tengoklah udang ni kalau kita makan sedaplah, kalau nak buat buat apa tom yum udang, tom yum sedap, campur tom yum campur celup tepung. Udang, alif waw udang, dang, sebut sama-sama lah. Alif waw udang, dang. Okey, yang seterusnya kita tengok perkataan dua suku kata p a pa s i a c pa c. Suku kata yang pertama terbuka p a pa, dia pa. Ada. Ni ada p sama dengan pa. Pa dia tiga titik. Kalau f dia satu titik. Titik. A sama dengan alif. Vokal. Vokal E. Okey. S sama dengan sin. Sin. I vokal sama dengan ya. Up sama dengan ro. Jadinya alif pa sin ya ro sif. Dekat rumah kamu adalah. Tapi biasanya pasin dicampur dengan apa tu? Campur dengan batu dah kat rumah kan, dicampur. Jadinya kita kalau rumah kita tu kalau ada pasir tu, pokok tu dia akan tumbuh lah, pokok kecil-kecil aja tu dekat rumah kita kan, pasir. Tapi kita belajar ni pasir ni di dalam sungai, di dalam lautan. Biasa orang korek kan pasir, ambil pasir tu dekat dekat sungai kan, ambil pasir. Okey, seterusnya kita kita nak tengok ketam. Ketam ni kaf ke ke i ke t a m, tam, ketam. Kalau kam ni tak nampak kan ikut biasa. Biasanya sebab dia bergerak ikut kan ni, tak tahulah. Tak ada rezeki lah anak-anak malam ni nak tengok ketam. Dia biasa dia bergeraknya. Okay. Custom. Okay. K, I, ke, ta sama dengan T, mim, M. A ni dia hazaf, dia buang. Tak ada alif kat sini. Ketam dia terus tulis ketam sebab dia du. K-I suku kata terbuka. Tamim suku kata tertutup. Okey. Seterusnya yang keberapa dah? Banyak dah tu. Kita tak lama dah nak. Hari ni cepat ni. Kalau tu kita sebut baca, sama-sama baca lah lepas ni yang kan. Ya. Lebih masa. Okey. Seterusnya
Dalam lautan juga ada tiram. Tayati. Tiram. Dua suku kata. T-I-T. Suku kata terbuka. F-A-M. Suku kata tertutup. Tiram. Okey. Tayati. Romim. Ram. Tiram. Ta sama dengan huruf T. Ya sama dengan huruf I. Ro sama dengan huruf R dan Mim sama dengan huruf M. Seterusnya, okey, kita tengok siput. Siput dia ada dua lah. Siput ni, ada satu siput ni dia boleh makan. Ada satu siput lagi kita tak boleh makan. Kalau anak-anak ni, siput apa yang tak boleh dimakan? Boleh tulis di ruangan chat. Sama-samalah. Macam tu. Siput apa yang tak boleh dimakan? Siput apa yang tak boleh dimakan tu? Cuba tulis. Oh, ada yang tak tahu ni. Zaza dia tanya, cikgu apa tu? Siput ni, ada satu siput ni. Siput tu dia gerak terkedek. Siput apa? Dia ada dia tanduk kata, dia ada tanduk kat atas. Pak Ika kata siput kebun. Nur Ain Najihah kata siput babi. Nur Ain Najihah ramai kata siput babi. Betul lah, siput babi. Ustazah mula-mula nak letak siput babi, tapi Ustazah fikir mungkinlah kita kena letak siput ni, takkanlah siput babi dalam lautan. Dia tak ada dalam lautan kan siput babi. Dia tidak lautan siput babi. Dia ada di celah-celah, biasanya di celah-celah ni lah, celah apa tu? Celah macam tu lah, batu-batu kan. Tapi bagus juga Zaza letak siput sedut ni. Ada yang tak pernah nampak kot siput sedut. Pernah makan tak? Kamu makan tak? Ni mana ni siput sedut boleh makan? Ada yang makan tak? Kata siput sedut boleh makan. Siput sedut sedapnya, yang kata Muhammad Zulfaskar. Makan siput sedut. Ni Naurah Syakira kata, kalau makan siput sedut masak lemak sedapnya. Ya Allah, terasa-rasa dah Zazak. ramai yang kata pernah. Dah ramai yang apa kata makan-makan ni terasa kering pula tekak. Zazak, kita rehat dulu boleh? Boleh. Okey, jadinya murid-murid. Okey, kita rasai dulu, bayangkan kesedapan siput sedut masak lemak tu kan. Masya Allah. Jangan meleleh-leleh, sudahlah. Jadi kita beri peluang kepada Al-Fadilah Ustazah Nurul Haiza untuk berehat seketika. Jadi adik-adik, stay tune. Jangan ke mana-mana. Kita akan bersama lagi sejurus selepas iklan. Okey? Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Academy YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Alhamdulillah. Baik, kita sambung balik bersiaran bersama di channel Ustazah Nurul Haiza binti Zakaria dari SK Sungai Kertas, Gombak, Selangor. Baiklah murid-murid,
Ha, separuh masa pertama telah pun tamat. Cewah macam main badminton pula kan. Jadi siapa-siapa yang belum subscribe channel Ustazah Nurul Haizah, sila subscribe, okey? Dan Ustazah nak bagi tahu kat sini. Ha, Ustazah bagi tahu dulu kod akses untuk sijil, tetapi sijil, link sijil hanya akan diberikan di akhir rancangan nanti, di akhir kelas kita nanti eh. Jadi macam biasa kod kelas kita ialah hashtag kelas Ayu EDD ditulis dengan huruf besar. Belum ada lagi? Okay, link. Jangan tanya Ustazah link mana, link mana. Ha. I baling you nanti. Oops, kan. Okay. Link akan diberi di hujung kelas. Sabar menunggu. Okay, jadi untuk meneruskan lagi kelas kita pada malam ini, dipersilakan Ustazah fokus ya anak-anak. Jom. Okay, kita sambung balik. S sama dengan huruf sin. I vokal sama dengan huruf ya. C kat suku kata terbuka. P P U T put, C put, P sama dengan pa, U sama dengan wow, dan T sama dengan ta. Okey. Dia jadi dua suku kata, S I C suku kata terbuka. P U T put, suku kata tertutup. Okey. Okey, seterusnya ni last lah ni. Last. Ni biasanya ni. Kerang. Kerang ni biasanya dalam char kway teow lah orang letak kan. Char kway teow. Makan lagi. Ni makanan sedap-sedap ni di lautan ni. Dia K-E. K-E suku kata terbuka dan R-A-N-G suku kata tertutup. Dia buang huruf A ni. A ni dia buang. Dia hazaf. Kalau bahasa Arab hazaf lah. R sama dengan R, N-G sama dengan Nga. Sebenarnya ada satu lagi huruf dibuang, betul tak Ustazah? Ya, E. Dekat E itu tu kan? Dekat sebab E dia sepatutnya dalam sebutan dah. Dalam sebutan dia dah. Yeah. Okay. Kita nak, okay lah Ustazah, kita malam ni kita buat ni lah, kita bagi awal lah link kehadiran tu. Link kehadiran. Link sijil. Link naik konti link tu yang. Link kehadiran pula. Okay. Tapi nampak semuanya faham tu. Ha, nampak faham semuanya. Alhamdulillah. Mari kita tengok siapa yang bertuah naik ke konti malam ni. Okay, link banyak pun dah kita, ada. Kita buat malam ni kan? Ya. Ustazah. Okay, jom. Yang pertama. Assalamualaikum Muhammad Nazmi Danish. Waalaikumsalam, Sarah. Baik, perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nazmi Danish Muhammad Faris. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Pusat 92. Sekolah Menengah? Tingkatan berapa ni? Form 1. Alhamdulillah. Terbaik. Baik. Jemput Ustazah. Okey. Kamu nampak ni latihan Ustazah ni? Nampak. Nampak. Okey. Kamu baca ni? Kerang. Ha? Yang mana? Kerang. Mana? Kamu nak merah. Warna apa? Merah. Okey. Kamu eja? Dalam bahasa Melayu ni? K-E-R-A-N-G. Mana suku kata terbuka?
Yang Ha, sebutkan suku kata terbuka dia. Apa dia? Okey. K ini suku kata terbuka. K ini suku kata. Dia confuse, dia confuse. Tapi tak apa. Ha. Apa dia suku kata terbuka? Ulang balik. Nazmi? Yes. Ya. Yeah. Apa suku kata terbuka? Suku kata apa? Suku kata terbuka. Dia buang apa dah? Ah, kamu cari jawapan dia mana perkataan dia? Yang yang kerang warna merah. Ah, warna merah. Okey, Eja. Kamu Eja. Kafro. Nga. Pandai. Kaf ronga. Kaf ke ronga. Wang. Wang ke. Dia buang apa dalam perkataan ni? Perkataan. Dia ada dua perkataan. Dua vokal yang dia buang. Huruf apa vokal dia dia buang tu? Vokal apa yang dia buang? Alif. Ha? Pandai. Alif. Alif. Ha, betul lah. Ha, kalau dalam ni yang bahasa Melayu ni dia buang apa? Huruf apa? Ada dua yang dia buang kat situ. Ha, dua huruf dia buang dekat dalam dalam ni yang bahasa Melayu ni dia buang huruf apa? Ha, vokal dia huruf, dia. Huruf apa ni? Ha tu. Ya, pandai. Satu lagi. Huruf. Ini apa ni Ustazah nak ni? Betul. Dua-dua ni lah. Dua huruf yang dibuang. Dua huruf yang dibuang. Okey. Terima kasih. Okay, terbaik dan Nazmi. Terima kasih. Assalamualaikum. Dia dekat ni lah. Okay, dia pergi dekat. Sama. Okay, seterusnya. Mari kita berkenalan. Kenalkan diri anda. Nama saya Asma binti Muhammad. Saya dari Sekolah Kebangsaan Apa Pecah, Kuala Kuwaru, Selangor. Terbaik, Asma. Asma, semalam kan kamu mesej Ustazah kan? Sorry lah semalam kita ada haske. Kita tak dapat nak dengar Ustazah Yus tu. Nanti kita ganti minggu depan ganti dengan Ustazah Yus. Okey. Asma, Asma tengok perkataan ni. Asma Eja. Okey, bahasa Melayu. S-A-R. Sarpa, sarpa. Okey. Mana, mana ni dia? Mana apa tu? Warna biru. Mana pasangan dia? Warna biru. Mana biru? Ha, try je. Pa Alif Pa Sinro Pasar. Okey. Dekat perkataan bahasa Melayu ni, huruf apa yang dia buang, kena buang? A, Alif. A yang pertama ke A yang kedua? Kedua. Yang kedua. Okey. Mana suku kata terbuka? Suku kata terbuka, pa. Suku kata tertutup, sar. Bagus. Betul. Tahniahlah betul dah tu. Pandai. Okey. Terima kasih kerana join kelas Ustazah. Kita jumpa. Jumpa bila? Minggu lagi satu. Ustazah akan bersiaran dekat dekat hari Jumaat lah untuk sekolah Ustazah. Okey, seterusnya. Lagi Asma. Okey, seterusnya. Assalamualaikum. Perkenalkan diri. Assalam. Saya Fatih Irfan Birahimi dari SK Pemata Tukandu, Pulau Pinang. Jauh ni. Kamu pernah join dengan Ustazah tak? Tak pernah dengar? Pernah. Pernah tak ikut kelas? Pernah. Pernah eh?
Cuma mungkin tak pernah naik konti lagi kot. Hari ni rezeki dia. Alhamdulillah, tanya. Kamu pernah naik konti tak sebelum ni? Pernah. Pernah. Alhamdulillah. Okey, perkataan yang ketiga. Kamu nak warna apa? Warna oren. Oren. Okey. Oren ni ke? Ke perkataan oren ke? Perkataan oren. Oh, perkataan oren. Okey. Okey. Okey, kamu eja dulu dalam bahasa Melayu. O-R-E-N, ren, oren. Okey. O mewakili, mewakili jawi ni, mewakili huruf. Wow. Alif dengan wow. Alif dengan? Wow. Bila mana perkataan tu alif dengan wow, O, wow. O di depan, dia tak boleh letak alif sahaja. Dia kena letak alif wow. Okey, A mewakili ro. Ro. I mewakili ya. Ya, N mewakili nun. Nun. Okey, Ustazah nak tanya. Mana suku kata terbuka, mana suku kata tertutup? Suku kata terbuka or suku kata terbuka ha? Apa? Suku kata terbuka? Or suku kata terbuka. Suku kata terbuka. Oh, suku kata terbuka. Oh, suku kata terbuka. Dia pening. Macam mana? Okey, cuba ulang sekali lagi. Okey. Dia ada dua kan? Yang tu, oh tu satu. Satu suku kata. Satu je kan? Okey, R-E-N, dua suku kata kan, ada dua perkataan tu. Van tu dia kita sebut terus kan? Betul tak? Betul okay, tak? Ha, cuba sekali lagi. Ha, sekali lagi. Okey, mana suku kata terbuka? O. O, suku kata tertutup? Ren. Ren, okey pandai, tahniah. Betul, patut okay. Tahniah. Okey, ni mana apa? Warna? Warna apa? Ada tak? Ustazah nak cari dekat ni lah. Ustazah nak insert. Kita tengok model ni ada tak perkataan dia? Jumpa ada tak buah? Baik terus Ustazah. Dia keluar. Ha? Nampak tak? Nampak, nampak. Fruit. Haa ni. Ada rasanya buah oren ni. Ada tak? Allah, Allah, Allah. Makanan saja malam ni. Ada tak buah oren ni? Ada tak? Patuh. Belum, belum. Ustazah type je kat atas tu. Keluar dia nanti. Ada ke tak? Tak jumpa. Tak jumpalah. Kita tengok sini sekejap. Ha, cuba tulis situ. Orange. Dia kena dia kena tak ada. Buah tu tak ada. Dia tak ada buah orange. Tak ada rezeki nak tengok buah orange malam ni. Nak tengok, nak tengok buah tu. Okey. Okay, terima kasih Patul Irfan. Ada lagi. Bye Patul Irfan. Bye. Baik, terima kasih. Yes, seterusnya. Baik, perkenalkan diri. Tak dengar suara. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Kenapa jauh sangat tu? Itulah. Jauh banyak dia. Kamu duduk dalam gua. Perkenalkan diri dulu. Dari sekolah mana? Nah, nama saya Nora Shakira dari SKL Kecil Besia Gerik Perak. Gerik Perak. Sofia eh? Nora Shamina. Sofia je? Ya, Nora. Nora. Nora dengan?
Syahira. Syahira. Okey, kamu seorang jawab. Kira dua lah. Satu warna hijau, satu warna kuning. Satu warna oranye. Okey. Yang pertama ni kamu baca dulu dalam bahasa Melayu ni. Ikat. Eja. Alif ya i. Ikat. Okey. Ya, bagus. Apa huruf yang dibuang di dalam dalam bahasa Melayu ni? Dia buang huruf apa? Huruf? Okey. Huruf apa dia buang? Alif. Dalam bahasa Melayu, ejaan Rumi. Dia buang huruf apa dalam tu? Huruf ni. Pandai. Okey, saya nak tanya, I mewakili huruf? Mewakili mewakili huruf apa dalam Jawi tu? Alif. Alif dengan? Alif ya i. Kafta. I. Ikat. Mana suku kata terbuka? Alif ya i. Bagus. Pandai dah tu. Okey. Kakak ke adik kamu ni? Soal lagi. Ni kakak ni, Naura. Okey, kamu baca dulu. Akar. A mewakili huruf. A mewakili huruf. Alif. Huruf apa dia buang kat sini ni? Huruf? A. Huruf A. Dalam ni dia buang huruf apa dekat lepas huruf kaf ni? Dia buang huruf? Huruf A. Alif. Mana suku kata terbuka? Suku kata terbuka. Alif. Kaf huruf kaf. Suku kata tertutup. Okey. Terima kasih. Terima kasih Naura dan Ila. Okey, ada lagi tak? Assalamualaikum. Ada. Ustazah. Waalaikumsalam. Macam kenal ni. Kenalkan diri. Nama saya Muhammad Atik Hizmi bin Bisdi dari Sekolah Kebangsaan Kampung Bagai Jaya, Sibu, Sarawak. Minggu lepas kamu naik konti juga kan? Ya. Yeah. Bagus. Okey. Ustazah nak kamu. Okey, Ustazah teruskanlah. Mana suku kata terbuka? Yang ni. Suku kata terbuka. Merah. Ba. Ba dengan? Alif. Suku kata tertutup. Suku kata tertutup. Apa dia? Ro, ya. Sin. Sin. Sin mewakili huruf? S. S. Pandai. Tahniah. Okay. Betul. Muhammad Atik Azmi. Alhamdulillah. Tanya. Okey. Terima kasih Cik Ustazah. Sama-sama. Sama-sama. Lagi lain kali.
Senang nak ingat Ustazah, senang nak ingat suku kata terbuka tu macam mana ye? Okey, sebelum tu ada dah Nurul Akilah. Waalaikumsalam. Okey, Akilah. Dari sekolah mana? Saya dari Sekolah Kebangsaan Negeri Negeri 9. Negeri 9. Okey. Seterusnya, kamu nak pilih yang mana apa ni? Okey. Ustazah nak tanya. Okey, suku kata terbuka. Huruf apa? Ta dan alif. Ta dengan alif. Okey. Kat sini huruf apa dalam jadual ni apa tu? Huruf apa yang dibuang dalam bahasa Melayu tu dia buang huruf apa? A kedua. A ke kedua. Okey, betul dah tu. Nun mewakili, nun mewakili huruf N. N, betul. Tanya. Okey. Macam yang kamu tanya tadi kan. Macam mana suku kata terbuka ni? Kan biasa bahasa Melayu kamu contohnya baca. B-A-B-A-C-H-A tu suku kata terbuka tu lah. Kalau tertutup macam jam, tertutup lah kita, kita tutup mulut kita. Kalau buka ni, kita buka. Tawau tu. Balik ba siasi terbuka. Maknanya Ustazah, suku kata terbuka itu ialah yang diakhiri dengan huruf vokal, betul tak? Betul. Betul tak Arfa Danish? Macam artis lah nama dia. Buka mikrofon. Okey, Arfa Danish. Waalaikumsalam. Okey, Arfa. Dah dengar tadi kan Ustazah Haiza bagi tahu suku kata terbuka dengan tertutup kan? Dah. Okey. Ustazah Haiza kata tadi suku kata terbuka huruf vokal, kalau tertutup huruf apa? Cik, Ustazah pula bagi teka-teki ya. Nak kenal suku kata tertutup macam mana? Ha, tahu tak? Dia diakhiri dengan kita suku kata tertutup, terbuka. Kalau tertutup, diakhiri dengan huruf? Konsonan. Konsonan. Okey, cukup Ustazah. Okey, Arfa teruskan. Kamu nak pilih yang mana ni? Warna ungu. Warna ungu. Okey. I mewakili huruf? Alif. Alif? Dengan ya. Alif, ya, i. Okey, betul lah. Kaf, dia buang huruf apa ni dalam bahasa Melayu ni dia buang? Huruf apa? Dia buang huruf apa ni? Apa yang dibuang? Huruf? Vokal apa yang dibuang? Vokal apa ni? Huruf? Ni apa ni? Huruf apa? I. Yeah. Okey, betul dah tu. Kaf nun kan. Kita sebut tu kan. Kan, kan. Terus alif ya, i, i. Kita je ha, i kan. Okey, last kali. Terima kasih. Okey, terima kasih Arfa Danish. Mengajar saya. Sama-sama. Okey, siapa lagi? Ada lagi tak? Kita nak habis dah masa ni kan? Nak habis dah ni. Ni last lah ni seorang lagi. Nur Aisyah. Buka kamera dan mikrofon Aisyah. Tak ada dah? Dah habis dah. Okay, habis dah. Ada tu? Muhammad Adam Daniel. Okay, Muhammad Adam Daniel. Perkenalkan diri. Nama saya Mama Adam Deja Bermama Azman. Saya dari Sekolah Kebangsaan Kampung Melayu Kulang Johor. Bagus. Minggu lepas kamu naik juga kan? Naik kan? Ke tak?
Okey. Ustazah ni nak cepumas lah tanya. Ni apa ni? Ha, apa tu? Okey. Ni biasanya orang perempuan lah pakai. Semua dalam konti ni semua pakai. Okey. Saya nak tanya, mana suku kata terbuka? Kamu bezakan, kena bezakanlah. Mana suku kata terbuka? Tu terbuka, dung tertutup. Pandai. Allah pandai dah. Tahniah. Tahniahlah. Betul dah tu. Tawau tu dia kita sebut kita ada huruf vokal kan. Dung kita tu kita tutup dengan konsonan. Okey, tahniah Mama dan Daniel dan assistantnya. Kan? Ya, dah habis masa dah. Betul Zaza. Okey. Ha. Nak ni usaha promosi lah. Ini kalau kamu dulu salah suka buat soalan tapi sekarang ni penuh dengan video-video, kamu boleh check out lah dalam tu. Ada pendidikan Islam, ada matematik, ada semua benda lah dalam group ni. Semua ada. Kamu nak video apa kamu boleh tengok. Lepas tu kalau kamu dah tengok tu kamu subscribe lah. Cikgu-cikgu tu dia dah bagi ilmu kan. Dia dah bagi ni. Kita bagi ilmu, subscribe. Tu je. Tak payah bayar pun. Betul. Okay, Miss Azan, Haizah Zakaria. Okay, tapi kamu boleh follow sahaja. Tak boleh ni lah. Tak boleh add sebab dah penuh. Insta Ustazah Nurul Haizah NSZ. Twitter Ustazah Nurul Haizah Zakaria. Okay, buat Ustazah Taini dan Sisi, buat Ustazah Haizah. Pastikan kamu tulis 5 bintang. Okay, seterusnya. Yang ni. Okay, boleh letakkan link tu. Siapa yang belum isi, Ididik Junior, boleh isilah. Boleh letakkan link dekat chat. Dan ini ni link untuk kamu menjawab soalan. Kamu tengok kat sini ada semua subjek lah. Daripada matematik. Tapi kamu kena pilih satu je lah. Ikon tu tak boleh ramai. Satu sahaja. Kalau kamu pilih bahasa Arab, seorang je lah Mu'alim Hazar. Kalau kamu pilih ustazah, kamu jawab soalan pendidikan Islam lah. Okay, tengok kat sini. Ada tak kamu dekat sini eh? Ni yang paling tinggi ni. 100 per 100? 100 ni. K0264. Ada tak kat sini malam ni? Siapa ni? Satu lagi ni dia tulis ni. ID Ididik Junior ni. Firas 20 ni dah kena pangkah awal-awal lagi. Sebab salam, kamu tak tulis ID dia start dengan J ni. J. J0264 ni dia berapa kali dia jawab ni? 1, 2, 3, 4 kali. 4 kali nak dapat markah 100. Untuk minggu depan video ni yang bersiaran pendidikan Islam bersiaran minggu ni, kamu kena tengok lah sebab soalan berkaitan malam ni lah ustazah buat. Soalan dah ada. Ni salah siah. Ni kenapalah letak dengan nama Ustazah Salah Sihah ni. Dia minta ID. Didik, kamu letak nama cikgu. Ustazah Nurul Haizah pun ada tu. Ni Nurul Haizah ni. Orang minta lain, kamu letak lain. Kalau kamu nak tekan Ididik Junior ni, nombor ni je lah. Ni. Nombor 053 ni. Kak, janganlah tulis nama Ustazah. Kena ingat nombor ididik dia kan? Nombor ididik tu. Satu. Kalau kamu tengok dekat belakang ustazah ni, kan ada tu. Lanyard? Apa tu? Bukan tu, dekat background ustazah tu, yang tu lah kamu akan dapat. Lepas tu dapat medal, dapat. Wah. Dapat apa lagi?
Okey. Kamu akan dapatlah nanti kamu akan dapat inilah macam ustazah ni, ustazah dapat daripada inilah apa ni, Akademi YouTuber ni. Ustazah dapat 1000 subscriber tu kan. Ya Allah, subhanallah. Tersasut-sasut. Okey. Seterusnya kamu minta dah. Okey, malam ni ustazah menyampaikan kamu balas, minta kamu tekan butang subscribe je. Kalau kamu dah tekan, kalau warna merah kamu boleh tekan. Kalau dah warna kelabu tak payah tekanlah. Okey. Lepas tu tekan loceng. Jangan lupa tekan loceng lah dekat belakang tu. Okey. Yeah. Setakat malam ni. Okey, apa yang baik tu daripada Allah dan yang kurang tu daripada ustazah diri sendirilah. Tak boleh kita nak boleh nak tunjuk tu haiwan-haiwan bergerak tu. Tak tahulah. Kita tak nak bagi sokongan malam ni. Okey, tu je. Sekian. Okay. Terima kasih. Kita serahkan balik kepada ustazah. Rohaizah. Memang penat sungguh ustazah kita ni. Okey, murid-murid. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadilah Ustazah Nurul Haizah. Alhamdulillah, selesai dah kelas kita pada malam ini. Jadi ustazah ucapkan tahniah banyak-banyak pada kamu semua yang setia, fokus, bersungguh-sungguh bersama kelas kita pada malam ni ya. Dari awal sampailah ke saat ini, alhamdulillah. Jadi sebelum kita tamatkan sesi siaran langsung kita pada hari ini, mohon tutup ruangan chat sekejap je. Pergi ke butang subscribe. Siapa yang belum subscribe, yang sudah, tak perlu lagi. Dan aktifkan ikon loceng ya, supaya kamu tidak terlepas sesi kelas yang seterusnya. Sekiranya kamu suka dengan apa yang dipelajari pada malam ini, jangan lupa tekan like dan share. Okey, kepada rakan-rakan di semua media sosial yang kamu ada dan sebarkanlah ilmu yang kita perolehi pada malam ini supaya kebaikannya dinikmati oleh semua orang, kawan-kawan kita yang lain yang tak dapat mengikuti siaran langsung pada malam ini. Okey, jadi siapa yang dah tu sila type done dalam ruangan komen ya. Okey. Jadi, link sijil pun ustazah rasa dah ada Okey, dah ada di ruangan komen. Anak-anak bolehlah isi selepas daripada kelas kita tamat ya. Baik. Jadi, kelas seterusnya untuk subjek pendidikan Islam ialah pada hari dan waktu yang sama, iaitu hari Ahad pukul 9:30 malam. Jangan lupa ikuti kelas-kelas seterusnya. Terima kasih Daniel Amani Muhammad dan Iman, aku nak panggil apa ni? Iman Q7. Wow, nama dia. Kerana dan Ernie semua dan semua-semualah. Okey. Jadi, kamu semua dijemput untuk ke portal www.academyyoutuber.com untuk mengundi cikgu-cikgu terutamanya mestilah Ustazah Nurul Haizah dan cikgu-cikgu yang ada yang kamu suka, undi 5 bintang Okey. Jadi dapatkan info terkini dan bantu cikgu-cikgu, ustazah untuk sebarkan kelas tuition percuma kita ini kepada rakan-rakan dan guru-guru di seluruh Malaysia. Okey, kamu kan ikon EDD. Secara tak langsung. Okey. Jadinya, dalam kita nak melawan saat genting pandemik COVID-19 ini, kita jangan putus asa ke anak-anak. Belajar, mesti terus belajar. Jadi semoga kelas-kelas yang kita buat ini dapat dimanfaatkan untuk semua kawan-kawan kita tak kira di mana berada. Jadi pastikan, saya ingatkan sekali lagi untuk e-sijil, gunakan
email Ididik sahaja. Sebelum klik login tu, pastikan email tu adalah Ididik dan code accessnya adalah hashtag kelas Ayu Ididik dengan huruf besar semuanya. Okay. Jadi, Ustazah persilakanlah sebelum tutup, dipersilakan kepada siapa dulu nak cakap. Sebelum kita tutup tirai pada malam ini, dipersilakan Ustazah Syaza. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak semua. Dengar ya suara Ustazah. Dia dah lewat malam tapi anak-anak masih lagi bersemangat untuk sama-sama menimba ilmu. Ya. Jadi, pastikan anak-anak teruskan bersama di pusat tuition online percuma Akademi YouTuber. Di mana apa sahaja mata pelajaran yang anak tak faham boleh rujuk kat sini. Sebab cikgu kadang masa tu sikit, jadi boleh cari tajuk-tajuk lain. Pencariannya di www.academyyoupa.com dan cari di situ. Okey, teruskan kesetiaan anak-anak dan juga jemputlah lawat ke YouTube Ustazah untuk mencari juga apa-apa sahaja video yang boleh membantu pembelajaran anak-anak. Okey, semoga kita teruskan semangat kita untuk belajar ya. Sampai ke akhirnya, insyaAllah. Okey, dipersilakan Ustazah Syida. Okey, Assalamualaikum anak-anak. Sorry, tak banyak daripada Ustazah. Ustazah cuma nak ucapkan terima kasih dan tahniah kerana sentiasa bersama dengan kelas-kelas tuition online percuma Akademi YouTuber. Okey, itu saja. Okey, Ustazah Haizah ada lagi nak cakap? Okey, kalau tak ada, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak semua yang memberi kerjasama yang bersama-sama kita pada malam ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita praktikkan, dapat kita gunakan ya. Okey, ingat sampai mati. Okey, ingat sampai mati ya. Okey, jadi terima kasih kepada semua yang menyokong Akademi YouTuber. Okey, doakan kami guru-guru di Akademi YouTuber terus kuat dan bersemangat untuk membantu dalam membangunkan pendidikan di Malaysia. Jadi, hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan, pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama Ididik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi. Sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.